إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin Ikhwatul iman, Alhamdulillah kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala Wassalatu wassalamu ala rasulillah dan senantiasa kita bersolawat Kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Melalui mimbar Jumat ini Khatib ingin mengingatkan diri pribadi dan juga jamaah sekalian Agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ittaqullaha haqqa tukati. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Faqad fazal muttaqun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Musibah akan terus ada, silih berganti. Karena memang itulah tabiat hidup di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata ayyukum ahsanu amala Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji manusia siapa yang paling bagus amalannya selama kehidupan itu masih ada selama kita hidup di dunia pasti akan datang ujian karena memang itulah tabiat kehidupan ikhwat taliman akan tetapi perlu kita resapi bahwa setiap kesedihan kedukaan musibah, cobaan, baik itu menimpa diri kita, keluarga kita, rumah tangga kita, bisnis kita, pekerjaan kita. Demi Allah, kesedihan-kesedihan itu datang karena ada yang mengundang. Prahara, kesedihan, kekalutan hidup itu menghampiri kita karena ada yang mengundang. Tidak datang dengan sendirinya. Hal ini sebagaimana yang Allah firmankan "Wa ma min musibatin Dan apa saja yang menimpamu fabi kasabat aydikum itu semua karena ulah-ulah tanganmu. Kenapa prahara itu datang? Kenapa kesempitan hidup itu datang? Kenapa duka itu datang? Mengapa ketidaknyamanan hidup itu datang Itu karena dosa kita Dan Allah sudah mengatakan itu Wa ma min musibatin sa Apa saja yang menimpamu Itu karena ulah tangan Ini adalah materi yang sering saya ulangi di tempat ini Dan akan terus saya sampaikan Untuk mengingatkan diri kita semuanya Perahara itu belum hilang Virus ini masih ada dan ujian-ujian selain itu pun masih ada, maka kita harus pandai-pandai menyikapi musibah yang terjadi ini. Lihatlah para salaf dahulu. Hasan al Basri meriwayatkan, dahulu ada seorang salaf berjalan, tiba-tiba tertusuk duri di kakinya. Maka seorang salaf ini mengambil duri dari kakinya dan berkata. Wallahi inni la'alamu annaki bidhan bin Wallahi demi Allah Wahai duri Aku tahu Tidaklah engkau menusuk kakiku Kecuali karena dosa yang aku lakukan Para salaf itu dulu orang yang paling pekah Kalau diingatkan Allah Meskipun hanya tertusuk duri Para salaf paham Bahwa itu karena dosa yang ia lakukan Padahal itu cuma duri Dulu para salaf mengatakan aku pernah berbuat maksiat. Maka aku jumpai efek dari maksiat itu adalah perangai yang buruk dari istriku. Dan perangai yang buruk dari kuda tungganganku. Itulah para salaf. Mereka langsung paham ketika ditegur Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka langsung introspeksi diri. Maka ikhwatal iman Bagaimana cara kita menyikapi musibah ini? Musibah tidak datang kecuali karena dosa yang kita lakukan. Maka dari itulah Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Mana bala'un illa bi bin Tidaklah datang musibah kecuali karena dosa. "Wa ma illa tauba." Dan tidak diangkat musibah kecuali dengan taubat. Maka hendaklah kita terus mengintrospeksi diri kita, mendekatkan diri kepada kita. Tidak ada yang menyelamatkan kita dari murka Allah kecuali dengan berlindung kepada Allah. Jika engkau takut dengan ular, jangan dekat-dekati ular. Jika engkau takut dengan kekejaman makhluknya Allah, jangan kau dekat-dekati makhluk itu. Tapi berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau engkau ingin selamat darinya, dari murkanya, kembalilah kepadanya. Karena kasih sayang Allah mengalahkan kemurkaannya. Seberapapun maksiat yang kita lakukan, kalau kita mau datang kepada Allah, minta maaf kepada Allah, beristighfar kepada Allah, maka Allah tidak pernah menolak permintaan maaf kita. Maka ikhwatal iman, bagaimana cara kita keluar dari musibah ini? Belajarlah dari Nabi Yunus. Nabi Yunus melakukan tiga hal, ketika dirinya, Diberi musibah yang tidak ada mungkin makhluk Allah yang tertimpa seperti beliau. Beliau adalah satu-satunya nabi yang pernah dimakan ikan paus. Nabi Yunus Alaihissalam, ada dua orang yang diceritakan dalam Al-Quran tenggelam. Ada dua orang yang dinyatakan tenggelam dalam Al-Quran, yang satu adalah musuhnya Allah, yang satu adalah kekasihnya Allah. Fir'aun tenggelam, Allah tidak menyelamatkannya. Nabi Yunus alaihissalam tenggelam, tidak cukup tenggelam, dicaplok ikan paus. Di saat seperti itulah Nabi Yunus menyadari kesalahannya. Dan Nabi Yunus melakukan tiga hal, yang mana tiga hal ini harus kita pegang apabila kita ditimpa musibah. Dalam perut ikan paus, di tengah kegelapan samudera yang luas, Nabi Yunus berbisik kepada pemilik langit, "La ilaha illa Anta, subhanaka, inni kuntu minadzolimin." Kata Rasulullah, "Tidaklah seorang Muslim berdoa dengan doanya Nabi Yunus yang saya sebutkan tadi, kecuali Allah mengabulkan permohonannya, dan kalau kita perhatikan, doanya Nabi Yunus tadi itu terdiri dari tiga poin penting." Yang pertama adalah La ilaha illa Anta. Yang kedua adalah Subhanaka. Yang ketiga adalah Inni kuntu minat Tiga inilah yang harus kita miliki saat ini agar Allah keluarkan kita dari musibah. Yang pertama adalah La ilaha illa Anta. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Artinya nggak ada yang bisa nolong kita dari petaka ini kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menolong kita dari kedukaan kegelisahan ketidaknyamanan kecuali Allah makanya poin yang dipakai doa oleh Nabi Yunus yang pertama adalah la ilaha illa antah tiada yang berat disembah kecuali engkau ya Allah artinya apa ketika kau ditimpa musibah kuatkan tauhidmu bahwa tidak ada yang menolong kamu kecuali Allah itu maksudnya Nabi Yunus mengajari kita untuk bertauhid ketika di kala musibah datang La ilaha illa anta tiada ada yang berada disembah kecuali engkau Tidak ada yang bisa menyelamatkan aku kecuali engkau ya Allah Hanya engkau yang bisa menyelamatkan aku Artinya kalau kita kena musibah itu Segera engkau tauhidkan Allah Segera datangi pintu yang tidak pernah menolak dirimu Apabila pintu-pintu dunia sudah tertutup Apabila manusia sudah menutup rapat pintu-pintu mereka tidak mau nolong Ingat ada pintu yang tidak pernah menolak dirimu pintunya Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor dua adalah subhanaka, Mahasuci suci engkau ya Allah. Apa yang menimpaku bukan karena engkau zalim ya Allah. Kondisiku terpuruk seperti ini bukan karena engkau zalim ya Allah karena engkau subhanaka, engkau mahasuci Akan tetapi yang terjadi sekarang ini gundah gulana kesedihan ini karena apa? karena poin yang terakhir ini kuntu minat dolimin ini semua terjadi karena kedoliman yang aku lakukan nomor tiga adalah mengakui dosa di dalam perut ikan paus Nabi Yunus tidak berkata seperti ini ya Allah bebaskanlah aku dari perut ikan paus ini tidak seperti itu doanya tapi doanya adalah La ilaha illa anta Tiada yang berhak disembah kecuali engkau Subhanaka mahasuci engkau ya Allah Apa yang menimpa aku bukan karena kedolimanmu ya Allah Karena engkau maha adil Tapi ini semua terjadi karena Ini kuntu minat dolimin Ini semua terjadi karena kedolimanku semua musibah itu karena kedoliman yang kita lakukan Dan itu dilakukan Nabi Yunus Ketika Nabi Yunus sudah berdoa dengan doa itu Pertama melaksanakan tauhid, Kedua mensucikan Allah Makanya kata Imam Syafi'i di antara zikir yang paling baik ketika tertimpa musibah adalah bertasbih. Inilah sunnahnya Nabi Yunus alaihissalam. Mentauhidkan Allah, terus subhanaka mensucikan Allah, terus ini kuntu minat mengakui dosa. Makanya panjenengan, sampai kok jumpai keluarga kok semerawut, anak kok liar, istri tidak menyenangkan hati kita, rumah tangga hampir berantakan, Wallahi itu tidak terjadi kecuali karena dosa yang kita lakukan Segera lakukan tiga hal ini Pertama Tauhidkan Allah Bertasbihlah kepada Allah Yang nomor tiga adalah Mengakui dosa Apapun bentuk kesulitanmu Apakah perhara itu ada di bisnismu Pekerjaanmu, rumah tanggamu, anakmu Semua itu karena dosa yang kita lakukan Apapun masalahmu Hamparkan sajadahmu Dan bersujudlah kepada pemilik langit bisikkan hajatmu ke tanah dan dan zat yang ada di atas langit mendengarnya. Ikhwatul iman semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Aku lu kauli wa astaghfirullah ladzim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Wa wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. al iman rahimani wa rahimakumullah melalui mimbar Jumat ini saya ingatkan diri saya pribadi dan juga jamaah juga semuanya pada khutbah yang kedua ini untuk selalu masih kita harus waspada. Kita jangan meremehkan tentang masalah Covid-19 tapi juga jangan ketakutan yang berlebihan. Kaum muslimin harus bertawakal kepada Allah. Dan tawakal itu rukunnya ada dua ini banyak orang yang nggak paham makna tawakal. Tawakal tidak dikatakan tawakal kecuali dua rukunnya terpenuhi. Rukun tawakal yang pertama adalah al itimat al Allah bersandar hanya kepada Allah. Berdoa, minta tolong sama Allah. Itu namanya bersandar kepada Allah. Tapi itu nggak cukup. Ada rukun yang kedua dari tawakal yaitu ahdus sabab al makdun fiha yaitu mencari sebab-sebab yang diizinkan oleh agama Mencari sebab-sebab kesembuhan yang diizinkan agama Seperti sebab yang tidak melanggar syariat Bahkan didukung oleh ilmu pengetahuan Seperti kita harus selalu banyak mencuci tangan Memakai masker Atau kita pakai hand sanitizer Ini dalam rangka mencari sebab Jadi rukun tawakal ada dua yang pertama bersandar kepada Allah Minta pertolongan, minta perlindungan Tapi ingat ada yang nomor dua Yaitu mencari sebab-sebab yang dibolehkan Sebab yang dibolehkan Bukan semua sebab Karena tidak semua sebab itu dibolehkan Seperti datang ke dukun minta jimat supaya nggak kena corona nah, Itu nggak boleh Itu sebab yang tidak boleh Makanya sebabnya itu diberi batasan Yaitu sebab yang dibolehkan Sebab yang dibolehkan itu ada dua Sebab syari Seperti minum zam-zam Minum, minum habatus soda Berdoa, merukia diri Sebelum keluar membaca doa Bismillahirrahmanirrahim Itu sebab syari yang kedua, sebab kodari, sebab yang tidak didukung oleh dalil, tapi didukung oleh ilmu pengetahuan, itu pun disahkan dalam agama. Seperti kita minum vitamin, kita sering cuci tangan, kita pakai pelindung wajah, dan seterusnya. Itu bagian dari sebab yang dibolehkan, sebab yang dibolehkan dua: sebab syari yang didukung dalil, dan sebab kodari yang didukung oleh sebab-sebab ilmiah. Terus kita tetap harus hati-hati bertawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah dan juga mencari sebab-sebab yang dibolehkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah ini sehingga kaum muslimin bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana sedia kala. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain wa akhirud da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma firlil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al akhya'i minhum wal anwat. Rabbana fir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna al qaumil ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع Wa min da'watin la yustajabulaha, Allahumma a'izzal islama wal muslimin, wa adila shirka wal musyrikin, a'da'aka a'da'a ad-din. Allahumma ansur ikhwanil mustada'afina fi Filastin, wa fi Suria, wa fi Myanmar, unsurhum ya Rabbal Alamin. Allahumma rfa'anna al-bala' wal waba' wal zina, wa rfa'anna ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Aqibus